Bapak sekejap lah pun tujuh minit. Mandi sekejap, dia macam tak shock lah kan? Tak shock eh? Tak ada feel tu. Betul, tak ada feel. Mandi bukan ada feel lah guys. Dalam bilik air lah, dalam bilik air lah kita nak bertukar watak. Kita macam jual air tebu. Sebab ada air. Sampai menjumpa korang sampai studio sini. Gila? Ada kat luar tu? Ada, dekat dalam dah. Minat Aika yang pertama adalah Aididia Hilda. Biasa pak. Minat kedua Aika. So aku kena marah Airi dah ni. Aku kena lawan lah Airi. Kena... He's mine! Amboi! He's mine the rose. So Airi, apa yang Airi minat dengan Aika yang siapa yang cakap? Tak, kita kena pura-pura Airi. Oh, kita kena pura-pura walaupun lakonan. Ini lakonan. Walaupun ni Airi, ini lakonan. Oh, okey. Eh, kau tak tanya aku masalah apa aku suka ikan? Tak tanya aku. Nak tanya ke? Kenalah tanya. Aidilia tak payah tanya sebab dia dah ada yang pertama dia. Yang pertama ni macam mana awak tahu tu pertama? Masih-masih teka salah ni. Masih-masih teka salah. Aika boleh bungkus korang, bawa balik. Oh, bawa balik. Risau, risau. Kita mulakan dengan layan pertama. Berapa kah? Aika balik. Eh, satu badan dia ke? Nak kira ke? Celah-celah tak ada. Celah-celah tak ada. Sebab Alia cakap selalunya dekat celah-celah banyak tak hilang. Ya Allah. Eh, you tak kena ikat. Betul kan? Dah, jangan mula. Jangan mula Alia. Mesti tak selidik badan kau. Jangan mula Alia. Eh, antara lalat kita panggil helai ke bincik lah? Helai? Berapa helai tak hilang? Kau tengok Alia dulu apa? Woi. Pai ni, ni Pai. Pai J, ni Pai. Pai J. 1, 2, 3. Kat dalam tak kira lagi. Wow. Buka. 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 Kenapa? Kenapa 7 ni? Sebab dia kena mengena dengan... Dia nak promo lagu baru dia. Dia kena mengena dengan single next saya. Oh. Siap, yeah. Siap iklan eh. Sebab 7 perkara. 5. Tak. Dah tahu ni. Dah. Eh, kena tiga tengok. Dia tak tahu yang lagi 2 tu tempat yang tak lampau. Dia tak tahu. So aku rasa aku menang lah sebab. Kena pakai cermin. sebab tak boleh nak. tak boleh nak teling kat belakang aku. Berapa lama kak? Air kau tarik. Dia kena ada perkataan 7 tu juga. Huruf 7 tu. Jawab Erin pula. Apa hal Erin yang pertama? Tengok dia. Aku rasa dia lupa makan kismis lah Erin. Erin makan kismis satu hari satu balang tau. Oh iya ke? Satu balang. Tak boleh dek. Dia kena 7. Ha lama tak. Dia kena 7 dek. 7 biji dek. Habis-habis. Adik kena mengena dengan single. Promote juga. Tapi kena nangis dulu lah sebab lagu si. lagu dia sedih. Nyanyi dekat toilet kan kita nyanyi lagu sedih-sedih. Biasa kat nyanyi lagu apa? 7 perkara. Dah agak lagi. Bapak kejar apa 7 minit? 7 minit? Ya, 7 dia penting. Ada 7. Aku menang. Mandi sekejap. Dia macam tak shock lah kan? Tak shock eh? Tak shock. Eh, bukan apa. Betul. Tak, sebab tak shock lah. Dia tak ada feel tu. Betul. Tak ada feel. Mandi bukan ada feel lah guys. Dalam bilik air lah. Dalam bilik air lah kita nak bertukar watak. Kita macam jual air tebu. Sebab ada air. Oh, kau nak yang tu? Ya, betul-betul. Aku RM3 dalam air. Aika main tidur. Dia buat apa?
sebelum tidur dia buat apa eh? Ha. Okey okey. Buat apa? Sebelum apa kau? Apa sebab sebelum tidur tak ada simut. Bijak, bijak. Walaupun dia salah, akan betul. Siapa je tak tadi simut sebelum tidur? Jawapan ni mesti unik. Simple. Takkan bro. Takkan. Dia bukan main TikTok, dia tengok TikTok tu. Mungkin Rin main TikTok sama tidur. Mungkin. Surah Al-Mulk. Eh, tapi lepas baca Surah Al-Mulk, Tarik selimut. Saya kalah lagi. Masalahnya dia tak ada ex. Wow, bagi tahu. Ah, I know lah. Cik, dia tak ada ex lagi. Biasalah kalau orang nak katakan. Betul apa? Yang terakhir kan? Ah, sama. Aku tak the ex, tapi banyak orang yang minat aku. Cik! Aku banyak contohnya orang minat aku. Contohnya ni lah, dua orang ni. Aku pula banyak yang orang minat aku, dah banyak ex. Oh, dia mengaku. Dia akan bagi tahu apa benda yang... Dia tahu jawapan dia berapa ex dia? Tujuh! Tujuh! Eh, saya dah tahu. Cik! Ini masa aku. Benda. Hanya kamu. Okey, okey. Ini promote dia pula. Benarkah hatimu cinta duduk. Okay, korang jangan lupa dengarkan namanya kamu dekat YouTube Rusak Music. Saya belum promote lagi, jadi jangan habis dulu. Oh, kena tambah soalan. Lagi satu. Oh, apa yang dipandang? Oh, okay. Nak berapa, Aikal? Ha? Aikal nak berapa? Kan aku tunjuk lirik lagu aku kan? Apa tu? Lembut. Nama game teka-teki kan? Nama teka? Ada orang nak promote lagu. Aku lupa lah. Tiba-tiba dambaan. Tak kena ke? Dambaan tiba-tiba. Tiba-tiba dambaan. Yes, orang lagi. Haa, promote. Okay, promote. Lagu saya akan keluar. 7 hari bulan juga. 7? Dah. Ni bukan scene awak, ni scene saya. Okey. Tolong shut up. Awak silaplah awak cakap 7 tu. Dah tarikh dia nak keluar masa tu, kita nak mana? Bos yang keluarkan. Bos yang keluarkan. Kau kekasih dambaanku. Aku apa? Eh, hari ni kita kena ambil hati dia. Hanya kau yang ku rindu. Ha, nampak aku tahu. Titisan cintamu. Dah, jangan nyanyi. Kau hari ni. Yang kau nak laga-laga kan, dia ni dah pakai baju warna merah. Entah. Dia bagilah. Sebab pernah tak tengok cerita Melayu? Macam kalau kita bagi laki tu dekat perempuan tu kan, kita macam oh, dia sok-sok baik nanti. Ah! Betul. Walaupun so nanti laki tu akan macam sayang. Kita kena ada strategi tu. Okay. Ada sikap pemarah. Dah jadi dua-dua is a no. Oh.